Pengurus Klenteng Siang Ma Makassar mulai mensosialisasikan aturan baru dalam pelaksanaan perayaan Tahun Baru Imlek di masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan diterapkan pihak klenteng bagi umat sebelum masuk area klenteng. Selain penggunaan masker, pengurus juga membatasi umat atau hanya dibolehkan 10 orang dalam satu rombongan, termasuk jam sembahyang yang akan dipersingkat. Waktu sembahyang pun mulai pukul 8 malam, di mana sebelumnya digelar jam 6 pagi. Sementara batas waktu sembahyang yang sebelumnya dibuka hingga pukul 1 dini hari akan dibatasi sampai jam 5 sore. Yang datang juga kan kita himbau bahwa ya itulah prokes. Kedua, jam 5 sore kita sudah tutup. Jadi itu umat yang datang juga lebih kurang. Tidak seperti biasanya. Dibuka untuk mulai sembahyang jam berapa nantinya kok? Jam 8 pagi. Itu biasanya kan dari jam 6 sudah buka itu? Iya, jadi jam 6 kalau Imlek kita biasa. Memang khusus jam 6 karena umat suka kalau pagi-pagi mereka datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tapi sekarang kan kita tentu harus mendukung anjuran pemerintah supaya kita menjaga prokes. Jadi dengan cara-cara itulah kita potong waktunya 2 jam lebih. Kita harus patuhi anjuran pemerintah. Karena sekarang kan ini klenteng kan dibuka sampai jam 5 sore saja. Jadi masyarakat masyarakat Tionghoa dihimbau supaya mentaati prokes. Klenteng akan ditutup untuk segala kegiatan keagamaan mulai pukul 5 sore. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan yang biasanya ramai saat perayaan Imlek. Nila Rustam, Kompas TV.